Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita masih istiqamah hadir di majelis ilmu kajian rutin 6 pondasi keimanan yang diambil dari kitab Hadihi Akidati Akidatu Ahli Sunnati Wal Jamaah yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razi Hafidhahullahu Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kudwa hasanah kita Nabi terakhir Sayyidul Mursalin Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada segenap sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berpegang teguh dengan tuntunan beliau. Di pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas keimanan kepada malaikat dan juga adanya bangsa jin. Sehingga orang yang betul-betul mempelajari rukun iman yaitu beriman kepada para malaikat, maka ia tidak mudah goyah dipengaruhi oleh berita-berita atau cerita-cerita hoax yang itu bisa jadi terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim. Kebetulan 3 minggu yang lalu saya safar ke Singkawang, duduk di samping seorang supir travel. Beliau menceritakan ya di daerah sana Pantura ya, pantai utara Kalbar itu setiap bulan safar itu ada 3 buaya putih yang pernah dilihat oleh masyarakat yang kemudian itu dijadikan alasan bagi mereka sebagian manusia untuk memberikan acara-acara adat yang intinya memberikan kurban kepada 3 makhluk yang mereka lihat perwujudannya yaitu berupa 3 buaya putih. Nah, kita sebagai seorang mukmin yang mempelajari akidah Ahlus Sunnah bahwasanya yang menjelma menjadi hewan-hewan tertentu maka itu adalah jin. Jin bukan sesuatu yang harus disikapi berlebihan. Ya. Kalau memang itu ada yang melihat dan itu nyata buaya,
ya tentunya para ilmuwan sangat tertarik untuk meliput ya, seperti apa sarangnya, di mana tempatnya, kan begitu. Jadi masih banyak kaum muslimin yang masih terpengaruh dengan cerita-cerita seperti itu, termasuk supir tadi yang bersama dengan saya. Lalu kemudian setelah kajian rekaman beriman kepada malaikat dan jin, saya share supaya ada sedikit pencerahan, jangan sampai cerita itu mempengaruhi ya, mempengaruhi apa yang harusnya diyakini oleh seorang mukmin, bahwasanya berdasarkan ayat dan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang ada di permukaan bumi, wa anna kulla harakatin fis samawati wal ardi fahiya nasiatun anil malaika, itu adalah hasil perintah Allah kepada para malaikat sehingga terjadi pergerakan di permukaan bumi, baik itu lautan, gunung, angin dan seterusnya, tanah yang bergerak, itu semua adalah perintah Allah kepada para malaikat. Jadi tidak ada yang menguasai tempat tertentu, melainkan di situ ada malaikat, gunung ada penjaganya dari kalangan malaikat, demikian juga lautan. Tidak ada dari bangsa jin yang diberikan wewenang oleh Allah untuk menjaga suatu tempat, tidak ada. Kalaupun mereka menampakkan diri dalam bentuk hewan, maka itu adalah tamasal yang memang diberikan kemampuan oleh Allah bagi mereka bisa merubah wujud untuk menipu manusia. Ya. Ini sangat ironis sekali ya, ternyata masih banyak ya orang-orang yang masih terpengaruh dengan cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan dilestarikan sebagai cagar budaya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pondasi berikutnya, al-imanu bil kutubi. Wa uminu bil kutubi al-munjalati. Berkata penulis Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, fa'atakidu bi anna Allah anzala ala anbiya'ihi wa rusulihi kutuban li hidayatin nasi walil hukmi bainan nasi bi makhtalafu fi. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah telah menurunkan kepada para rasul, kepada para nabi, sejumlah kitab untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan menjadi pemutus perkara di antara apa saja yang mereka perselisihkan. Dalilnya banyak, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 213. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu, kana nasu ummatan wahidatan. Jadi zaman Nabi Adam alaihi salam kurang lebih 10 abad tidak ada yang berbuat syirik. Bayangkan 1000 tahun lebih. Setan tidak bisa menggelincirkan manusia ke dalam perbuatan syirik. Mereka rapat setiap hari, musyawarah akbar, bagaimana caranya menyesatkan manusia. 1000 tahun mereka berpikir untuk mencari celah. Baru kemudian datanglah kaumnya Nabi Nuh, baru mereka menemukan formula yang sangat mujarab bagaimana menyesatkan manusia, yaitu melalui gulu berlebih-lebihan kepada tokoh agama. Dari situlah mulai munculnya kesyirikan di atas muka bumi sampai hari ini. Baba'asallahu nabiyina, Allah mengirimkan kepada para nabi mubasyirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitab, mengirimkan kitab yang membawa kebenaran sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Ya, memberikan kabar gembira barang siapa yang bertauhid dan beribadah mengikuti syariat nabinya, rasulnya, maka ia akan menjadi orang yang bahagia. Dan sebaliknya orang yang menentang Allah dan rasulnya, menduakan Allah, beribadah tidak sesuai dengan syariat nabinya, maka akan diancam dengan siksaan. Liyahkuma bainan nas, kitab tersebut
diturunkan untuk memutuskan di antara manusia fi makhtalafu fi, apa saja yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum, kecuali orang-orang yang dengki setelah diberikan dalil, diberikan hadis, diberikan Alkitab, orang yang dengki menolaknya. Fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertauhid apa saja yang mereka perselisihkan, yaitu diberikan petunjuk atas izinnya. Wallahu yahdi may yasha' ila siratin mustaqim, Allah lah yang sanggup memberikan petunjuk kepada siapa saja kepada jalan yang lurus. Wa hadhihi al-kutubu hidayatun wa nurun wa shifaa'un lima fi sudur, kitab-kitab yang diturunkan tersebut menjadi panduan hidup, menjadi guide of life, ya, panduan hidup, cahaya dan obat, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit pertama adalah kesyirikan, penyakit kedua adalah ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan, penyakit selanjutnya adalah seluruh maksiat. Wa aminu bima samallahu fi kitabih minha wa hiya at-tawratu wal injilu wal jabur wal qur'anu wa suhufu ibrahim wa suhufu musa, kitab-kitab tersebut Taurat, Injil, Jabur, Al-Qur'an, lembaran-lembaran Ibrahim, suhufu Ibrahim, suhufu Musa shalawatullah wassalamu alaihi, wa afdaluha wa a'zamuha wa khatamuha wal hakimu al muhaiman alaiha kitabullah al-Qur'anul Azim, di antara kitab-kitab yang pernah Allah turunkan yang paling afdal adalah Al-Qur'anul Azim. Summa yalihi, kemudian berikutnya At-Taurat, ya. Walaupun kitab termuda kedua setelah Al-Qur'an Injil, ternyata yang paling mulia setelah Al-Qur'an adalah Taurat. Allah sendiri yang memberikan perenggingan, ya. Apa dalilnya? Qarana Allahu bainahuma fi mawadi'a min kitabihi, Allah menyebutkan secara beriringan antara Al-Qur'an dan At-Taurat. Contohnya dalam surat Al-Qasas ayat 48. Maka ketika kebenaran datang kepada mereka dari sisi kami, qalu, orang-orang kafir berkata, laula utiya misla ma utiya Musa, mengapa tidak diberikan kepada kami sebagaimana yang telah diberikan kepada Musa? Ini adalah ucapan orang-orang Yahudi yang ngeles. Kenapa sih enggak diberikan kepada kami seperti yang diturunkan kepada Musa? Padahal sejatinya mereka juga sama-sama menolak apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mereka tolak, apalagi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu hanya ngeles saja. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl, tidakkah mereka mengingkari apa yang telah diberikan kepada Musa sebelumnya, yaitu dahulu? Qalu, mereka, orang-orang kafir mengatakan, sihroni, dua-duanya tukang sihir. Nabi Musa tukang sihir, Nabi Muhammad juga tukang sihir. Ini perkataan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Tadoharo wa qalu inna bikulli kafir, mereka menampakkan saling bantu-membantu dalam kesesatan, dan mereka mengatakan inna bikulli kafir, kami sama sekali tak percaya dengan keduanya. Di dalam tafsir kalau kita buka, ya, laulama utiya mislama utiya Musa, maksudnya adalah At-Taurat. Ya. Kemudian falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu, al-haqqu min indina, maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita pengin mengetahui apa maksud dari surat Al-Qasas ayat 48, buka tafsirnya. Tafsir Ibn Jarir, tafsir Al-Qurtubi, ya, tafsir Ibn Katsir, tafsir Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi, tafsir As-Sa'di, semuanya sama. Hanya diksinya yang berbeda-beda, redaksinya yang berbeda-beda.
Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 154 dan 155. Kemudian kami berikan kepada Musa Al-Kitab, maksudnya At-Taurat. Tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsiran likulli syai'in. Ya. Sebagai penyempurna bagi orang-orang yang berbuat baik dan penjelas terhadap segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Semoga mereka bertemu dengan Tuhannya, yaitu orang-orang yang beriman. Kata-kata Al-Kitab, kalau kita buka tafsirnya, surat Al-An'am ayat 154, maksudnya adalah At-Taurat. Demikian juga dalam terjemah debat, insyaAllah sudah dicantumkan. Jadi makna Al-Kitab di situ At-Taurat. Disambung dengan ayat berikutnya, dalam surat yang sama, 155 Al-An'am, wahada kitabun, dan ini adalah kitab angjalnahu yang telah kami turunkan kepada Muhammad mubarakun yang penuh berkah, fattabi'uhu, maka ikutilah, wattaqu la'allakum turham, bertakwalah semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita buka tafsirnya juga sama, hadza kitabun, maksudnya adalah Al-Qur'an. Pentingnya kita membaca terjemah Al-Qur'an diiringi dengan membaca tafsirnya. Ya, enggak mahal itu ternyata. Jadi saya pernah beli tafsir Ibnu Katsir itu sekitar 700 ribuan. Ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Enggak tahu sekarang. Ya, yang bundel kecil itu. Itu udah lebih dari cukup. Yang As-Sa'di juga saya beli sekitar hampir 1 juta ya. Tafsir As-Sa'di. Itu rangkuman dari tafsir-tafsir sebelumnya. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merangkum perkataan-perkataan para mufasir, para ahli tafsir sebelumnya. Itu tafsir As-Sa'di. Wa hadhihi al-kutubu al-munjalatu yajibu al-imanu biha ijmalan. Kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, yang Allah kabarkan nama-namanya, wajib kita imani namanya. Ya. Adapun isinya selain Al-Qur'an, maka ada beberapa kondisi. Kadang dibolehkan, kadang tidak. Hukum asalnya dilarang membaca kitab selain Al-Qur'an. Apa dalilnya? Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah melihat Umar bin Khattab memegang Taurat. Dan Taurat yang dipegang Umar bin Khattab tentu saja Taurat yang sudah diubah, ditambah dan dikurang, ya, yang aslinya entah kemana. Dan memang Allah sengaja tidak menjaga kitab sebelum Al-Quran dari kemaksuman, ya. Apa kata Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Afisyakin anta ya Ibn al-Khattab, apakah kamu masih ragu, wahai Umar ibn al-Khattab? Alam ati biha bayi doa, bukankah aku telah memberikan Al-Quran kepadamu? Al-Quran yang sangat jelas, tidak ada kerancuan. Nakiyatan, yang murni, terbebas dari campuran manusia. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Laukana akhi Musa hayyan, seandainya saudaraku yaitu Musa masih hidup, mawasa'ahu al-ittiba'i, pasti dia akan mengikuti. Dia akan mengikuti Al-Qur'an. Wa amal Qur'anul azim fayajibu al-imanu bihi imanan tafsilan khosan. Adapun Al-Qur'an wajib kita imani secara tafsir, secara terperinci. Seluruh isinya wajib kita imani. Dari surat yang pertama, surat Al-Fatihah, sampai dengan surat An-Nas, surat yang terakhir. Wa dzalika bi an ya'taqidal muslimu anna Allah takallama bi hadzal Qur'an lafdan wa ma'nan bi harfin wa sautin yusma'u. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Al-Qur'an yang diterima oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala
berupa suara, ucapan yang memiliki makna yang tersusun dari huruf terdengar suaranya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun di luar kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang berkeyakinan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Malaikat Jibril itu berupa simbol-simbol saja. Malaikat Jibril yang merubah redaksinya kepada Rasulullah SAW. Tentu ini adalah batil. Ya. Adapun yang diucapkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu makhluk. Ya. Ucapan makhluk adalah makhluk. Demikian juga yang diucapkan oleh Rasulullah ditangkap oleh para sahabat, makhluk. Demikian juga kertas yang dicetak, makhluk. Adapun yang didengar oleh malaikat yang disampaikan kepada Rasulullah itu adalah sifat Allah, yaitu kalamullah, pembicaraan Allah yang didengar oleh malaikat. Allah SWT menjelaskan dalam surat As-Su'ara ayat 193 sampai 194, nazala bihi ar-ruhul aminu. Ar-ruhul aminu kalau dibuka tafsirnya adalah Malaikat Jibril menurunkan, membawa ala qalbika ke dalam hatimu Muhammad, litakuna minal mundirin, agar engkau datang sebagai mundirin, sebagai pemberi peringatan. Wa tilawatul Qur'an ibadatun ta'abadallaha biha ibaduhu. Membaca Al-Qur'an disepakati ini adalah salah satu bentuk ta'abud, salah satu bentuk ibadah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dijamin Allah akan memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan. Ketika kita gelisah misalnya, sedang ada masalah yang sangat rumit, baca saja Al-Qur'an, paksakan, pasti akan menimbulkan efek positif, menimbulkan ketenangan. Man qara'a harfan minhu falahu bihi asyara hasanatin. Siapa yang membaca satu hurufnya, ia mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Kama sabata dzalika fi hadisi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari jalur sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Wa tilawatul Qur'an lafdiyatun kama sabaqa wa hiya wasilatun ila naw'i tsani minat tilawah. Membaca Al-Qur'an secara lafdiyah bagi orang Arab itu wasilah, sarana, ya, sarana untuk membaca Al-Quran jenis kedua. Jadi membaca Al-Quran itu ada dua jenis, jamaah sekalian. Jenis yang pertama, membaca lafad-lafadnya. Bagi penduduk yang berbahasa Arab, walaupun mungkin mereka tidak rutin datang kajian tafsir, kalau Mbak mendengarkan imam membaca Al-Quran, di antara mereka banyak yang menangis. Ya, cerita dari teman saya kuliah di Al-Azhar itu, ada beberapa tukang parkir, ya, tukang parkir sholatnya di luar masjid karena penuh. Ketika tarawih itu menangis, padahal pakai kaos oblong, karena mereka paham apa yang dibaca oleh imam. Adapun bagi negeri azam, negeri yang tidak berbahasa, tidak cukup, kita harus membaca minimal terjemahnya, syukur-syukur tafsirnya. Ya. Jenis membaca yang kedua, at-tilawatu hukmiyah, yaitu membaca hukum-hukumnya. Ya. Bisa dengan cara langsung kepada tafsir Al-Qur'an secara berurutan, atau kita membaca per tema. Misalnya kita akan membaca tentang akidah, ambil saja buku-buku akidah yang dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Quran. Seperti kitab ini misalnya. Sesungguhnya kita sedang membaca Al-Quran, yaitu membaca hukum-hukumnya. Dilengkapi dengan penjelas, yaitu hadis Rasulullah SAW. Kita membaca Al-Quran dengan tema fikih, ambil saja kitab fikih yang disusun oleh para ulama. Pada hakikatnya kita sedang membaca Al-Quran jenis yang ke
dua. Ya. Allati alaiha madarus sa'adah. Karena siapa yang baca Al-Quran, membaca hukum-hukumnya, baik itu secara langsung kepada tafsirnya atau per tema, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Wahia tasdiku akhbarihi, membenarkan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran. Wa tanfidu ahkami, mempraktikkan hukum-hukumnya. Wadhalika bimtisali awamirhi wajtinabi nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah dan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Wal amalu bi hukmihi bi muhkamihi wal imanu bi mutasyabihi. Beriman dengan ayat-ayat yang muhkam, maksudnya adalah ayat-ayat yang mudah dipahami. Orang awam sekalipun mudah. Yaitu ayat-ayat tentang ketauhidan. Ayat-ayat ketauhidan di dalam Al-Quran semuanya muhkam. Baik itu tauhid uluhiyah, asma wa sifat, atau rububiyah. Sebagian tentang ayat-ayat asma wa sifat dianggap oleh manusia mutasyabih. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan para ulama terdahulu, ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di zaman para tabi'in, orang alim dan orang awam tidak pernah mempermasalahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan asma wa sifatnya Allah. Di zaman sekarang saja yang meribut-ribut. Ya. Menurut generasi dahulu, orang awam sekalipun dianggap muhkam, jelas. Tapi menurut orang yang sekarang dianggap samar, mutasyabih. Ya. Adapun ayat-ayat mutasyabih diantaranya ayat-ayat tentang pembagian waris misalnya. Nah itu kan butuh perincian. Tidak semua orang awam memahaminya. Ya, sepersekian, sepersekian, sepersekian. Nah itu mutasyabih. Berarti kita harus merujuk kepada kitab fikih yang membahas tentang hukum waris. Tetapi kalau kita tidak mengetahui dengan rinci, maka cukup kita mengimani saja. Jangan menolaknya. Ya, kalaupun kita belum paham. Ya. Contohnya gimana bentuk penolakan kepada Al-Quran? Contohnya misalnya begini. Ada ayat yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa secara langsung di dunia. Sebagian orang ada yang menolak ayat ini. Enggak, yang berbicara bukan Allah. Yang berbicara Musa. Ya. Mana mungkin Allah berbicara di dunia dengan makhluk. Ya. Ada sebagian orang yang menolak. Sehingga merubah. Wa kalamallahu diganti. Wa kalamallaha. Jadi subjek lafaz Allah yang mulia diganti menjadi objek. Wa kalamallaha. Asalnya wa kalamallahu. Nah ini pentingnya belajar bahasa Arab. Bisa menjaga akidah. Ya. Mana yang dirubah itu bisa keluar dari akidah. Ya. Menolak sifat Allah, menolak ayat Allah. Menolak ayat Allah sangat berisiko. Ya. Bisa merontokkan keimanan. Sehingga para ulama al-sunnah sangat ketat di dalam asma wa sifat. Alhamdulillah majelis tarjih Muhammadiyah juga ketat. Mereka mengimani asma wa sifat tanpa memperibukan. Cukup mengimani saja. Ya. Kalau memang akal tidak mampu mencerna, imani saja. Namun banyak sekarang ya di media mengotak-atik asma wa sifat Allah dengan takwil-takwil yang tidak benar. Wal i'tiadu bi mawa'idhihi, mengikuti nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Qur'an. Wal intijaru bi jawajiri, ya, menjauhi apa saja yang dilarang Al-Qur'an. Wa tahaqqumu ilaihi fi kulli sya'nin min su'unil hayat, menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan hidup dalam seluruh sisi kehidupan. Man kadzaba akhbaruhu aw lam yanfud ahkamahu fa huwa asy-syaki al-halik.
Siapa saja yang mendustakan berita yang ada di dalam Al-Quran, tidak mempraktikkan hukumnya, ia akan menjadi orang yang sengsara dan binasa. Dan siapa yang membenarkan seluruh kabar yang ada dalam Al-Quran, mempraktikkan hukumnya, fahuwa as-sa'idu an-naji, ia akan menjadi orang yang bahagia dan selamat. Perlu diketahui jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran dengan hadis yang makbulah, hadis yang sahih ataupun yang hasan, tak mungkin bertentangan selama-lamanya. Ya, tak mungkin bertentangan selama-lamanya. Karena keterbatasan sarana, para ulama dahulu berijtihad melahirkan hukum yang berbeda-beda. Itu karena keterbatasan akses informasi tentang hadis yang sahih. Ya. Imam Syafi'i beliau disebut sebagai Nasirul Hadis, penolong hadis. Beliau mengatakan dalam kitab Ar-Risalah, Sumitu, aku dikenal di Makkah, di kota Makkah, Nasirul Hadis, sebagai penolong hadis, pembela hadis. Demikian juga di Baghdad, di kota Baghdad. Ya. Beliau mengatakan, wala takunu sunnatu abadan tuhaliful Quran. Hadis yang diterima, baik itu sahih maupun hasan, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran selama. Bahkan beliau mengatakan, ya Ibnu Asad, kepada sahabatnya, wahai Ibnu Asad, iqdi alaya hayyitu au mitu. Wahai temanku Ibnu Asad, putuskan kepadaku, baik aku masih hidup ataupun aku sudah wafat. Anna kulla hadisin yasihu an Rasulillah, fa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Sesungguhnya setiap hadis yang dinyatakan sahih dari Rasulullah, maka sungguh aku berfatwa dengannya. Ya, walaupun hadis tersebut belum sampai kepada. Ya, ini adalah nasihat yang sangat mulia dari seorang imam madhab, al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun terkait dengan hukum membaca Taurat tadi, hukum asalnya haram berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, ya, haram dalam arti validitas, ya, keterpercayaan isi Taurat sekarang itu dipertanyakan, ya, karena sudah dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga kitab yang lainnya. Jadi kita beriman secara ijma saja. Kecuali kalau memang dibutuhkan bagi seorang dai yang dia hafal Quran, dia ingin menjelaskan kepada umat selain Islam untuk menjelaskan duduk permasalahannya, kesalahpahaman misalnya, kan perlu dijelaskan. Sehingga harus membaca kitab yang lain setelah membaca dan menghafal Al-Quran. Di antaranya ada fatwa yang membolehkan, boleh seseorang membaca Injil, membaca Taurat dalam rangka untuk menguraikan kesalahpahaman. Di antaranya misalnya, qala Syekh bin Bas rahimahullah taala, "Baqad yajuzu lil alimil basir." Diperbolehkan bagi seorang dai yang alim, yang hafal Quran, ya, hafal terjemahnya, hafal tafsirnya, an yanzura liraddi ala husumil Islam minal Yahud wan Nasar, dalam rangka untuk menjelaskan kesalahpahaman kepada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Hukmul ittila' ala Injil wa Taurat. Ya. Jadi menelaah Injil dan Taurat. Boleh. Ya, tujuannya untuk menjelaskan kesalahpahaman. Tapi bagi kita yang hafal Quran aja enggak, ya, maka tidak boleh. Untuk apa kita beli Injil, ya, disimpan di rak? Untuk apa? Ya. Gak ada faedahnya. Ya. Al-Quran saja belum selesai kita baca, ya, sudah berpindah ke kitab yang lain. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada tanya jawab yang kali ya. Ya, saya tutup dulu. Subhanallah, Alhamdulillah, Asyhadu an la ilaha illallah, Astagfirullahaladzim.